Langkawi menjadi kawasan rintis sebagai permulaan penutupan siaran TV analog kepada siaran TV digital bermula 21 Julai lalu. Ini kerana Pulau Legenda itu mempunyai ekosistem TV digital yang baik serta liputan yang menyeluruh. Selain itu, proses pengagihan dekoder percuma kepada isi rumah bantuan sara hidup BSH juga telah selesai. Tinjauan RTM mendapati masyarakat Langkawi rata-rata telah beralih kepada siaran MyTV sejak beberapa bulan sebelum ia ditamatkan. Kasih oleh rakyat Allah, kata apa, saya dapat ini, apa, MyTV percuma. Cuma saya beli area sendiri lah. Area dengan yang mana tahu ada tempat-tempat. Bayaran, tak lah. Cuma beli area lah, RM50. Jadi macam mana dengan siaran? Siaran alhamdulillah ini tekan ni. Dulu ni saya tersangkut. Ini dia hilang gambar. Saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan. Kerajaan bagi MyTV pada kami. Cuaca tak elok pun siaran clear dan banyak. Dulu sebelum ni 3 siaran. Sekarang lebih daripada 10 siaran. Kami yang seronok sekali bayar hanya sekali. Tak perlu bayar bulan-bulan. Terima kasih kerajaan. Pengusaha restoran dan homestay turut mengambil langkah sama untuk memuaskan hati pelanggan. Kita ambil langkah awal berjaga-jaga. Jadi kita untuk mengelakkan daripada pelanggan dan nak tengok TV ke. Jadi kita ambil awal, langkah awal 2 bulan sebelum. Tapi bagi saya di sistem digital memang terbaiklah. Kami rasa sangat seronoklah sebab apa bila siaran TV daripada analog tukar kepada rancangan digital, so dia lebih memudahkan kepada pengusaha-pengusaha homestay untuk kita punya guest dapat lebih banyak siaran TV dan lebih rancangan TV lebih banyak dan lebih clear, nampak lebih jelas. Esok, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo akan mengumumkan penutupan sepenuhnya siaran TV analog dan peralihan kepada siaran digital di Pulau Langkawi.